bukan disebut penyemprotan ya, pembersihan lah gitu. Pembersihan jadi tidak hanya disemprot, artinya kita bersihkan kelas-kelas yang kemarin dipakai sama anak-anak untuk mempersiapkan besok dipakai lagi gitu. Kita untuk ruang teori itu semuanya ada 6 kelas ya? Ada 6 ruang gitu. Jadi kan perhitungannya sesuai dengan SKB 4 menteri itu kan ada 50%. Jadi yang target masuk setiap hari, Senin kelas 10, Rabu kelas 11, Jumat nanti kelas 12. Nah perhitungan 50%-nya itu adalah yang target kelas 10 itu 50%-nya dari kelas 10. Jadi kelas 10 ada 6 kelas, kita punya 6 kelas, maka yang masuk hanya 3 kelas. Kelas 11 juga begitu, besok ada 6 kelas, yang masuk hanya 3 kelas. Kelas 12 juga begitu. Dengan kapasitas 50% gitu Pak ya? Iya, 50% yang masuk. Jadi dari 6 kelas itu hanya 3 kelas yang masuk. Kalau dari jumlahnya itu 220, kita hanya masuk 105. 220 itu berapa? Kelas 11 saja? Iya. Nah, itu sisanya itu gimana Pak? Bergantian atau gimana Pak? Sisanya nanti BDR, sisanya yang sebagian itu BDR. BDR itu? Dari rumah. Oh, belajar dari rumah gitu. Belajar dari rumah atau PJJ. Atau nanti mungkin bergantian gitu ya Pak? Maksudnya hari minggu ini, depan. Oh minggu depannya baru bergantian gitu ya? Iya, okay. Bergantian. Jadi anak itu masuk 2 minggu sekali. 2 minggu sekali ya? Masuk sekolah ya? Iya, masuk PPM-nya. Tapi selama itu tetap di rumah belajar. Seperti ini juga setiap hari tetap PJJ-nya tetap. Artinya nggak harus karena belajarnya tadi Senin, Rabu, Jumat, yang Selasa aja Kamis libur. Tetap mereka belajar dari rumah. Pak Dadan, ini kan kemarin udah mulai PTM nih. Gimana nih Pak Dadan evaluasi atau mungkin ada kendala atau gimana Pak Dadan? Nggak ada. Nggak ada alhamdulillah. Kendala sih nggak ada, hanya pembiasaan. Pembiasaan anak-anak yang harus ditanamkan gitu. Jadi kita kan sudah mulai dari April yang lalu tuh, dari April kita sudah mulai, kemudian kita sempat di stop karena yang PPKM level 4 itu bulan Juni itu kita stop, sehingga kita menunggu diperbolehkan kembali. Nah kemarin diperbolehkan kembali per tanggal 30 Agustus. Jadi kita ini bukan baru gitu, hanya melanjutkan yang sebelumnya gitu. Nah pembiasaan itu yang harus ke anak-anak, seperti apa namanya, penggunaan masker, kemudian jaga jarak. Jadi pas pulang juga kemarin saya atur dari sebelum pulang itu saya minta ke Bapak Ibu guru ada jeda katakanlah 15 menit gitu. Satu ruang keluar, kemudian ada jeda baru keluar. Untuk menghindari penumpukan nanti di gerbang.